Duria. Kepadanya kami silakan. Terus sana. Atau mau dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramin, para kiai, para masyayikh, pimpinan Majelis Ulama Indonesia, para ketua, para wakil ketua, para komisi, para pimpinan komisi fatwa, para hadirin hadirat yang saya hormati, sedianya dan seharusnya yang menyampaikan tausiah ini adalah Profesor Dr. Haji Asrul Niam, disingkat Gus Niam. Saya lebih suka singkat-singkat seperti itu, seperti kalau mengatakan Gus Dur. Ada ungkapan menarik di dalam kitab Jamul Jawami. Tajuddin As-Subki mengatakan Qara As-Syafi'i wal Imamani. Berkata siapa As-Syafi'i dan kedua imam. Yang dimaksud kedua imam itu adalah Imamul Haramain dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Orang bertanya kenapa kalau untuk As-Syafi'i tidak ada imamnya, sementara untuk kedua muridnya Fakhruddin Ar-Razi dan Imamul Haramain ada imamnya. Dijawab bahwa orang yang memiliki kapasitas dan popularitas seperti As-Syafi'i tidak perlu embel-embel seperti itu. Cukup Qara As-Syafi'i, Qara Maliki, Qara Abu Hanifah dan seterusnya. Ya sama dengan Gus Dur. Justru kalau diberi Profesor Dr. Abdul Rahman Wahid kurang mungkin. Perhatian sekalian, saya tertarik terhadap apa yang disampaikan Gus Niam tadi, bahwa fatwa itu tak boleh bohong tapi boleh salah. Betul itu. Tak boleh bohong tapi boleh salah. Saya punya ungkapan yang berbeda, bahwa fatwa itu harus benar tapi boleh salah. Harus benar tapi boleh salah artinya benar di dalam proses, boleh salah di dalam produk. Prosesnya harus benar, produknya boleh salah. Sehingga asal at-tariqu aqtu'an matruk. Tariqnya benar, matruknya salah, tidak persoalan. Tapi jangan dibalik, aqtu'at tariqu asal matruk itu artinya kebetulan. Salah satu yang dimaksud dengan proses artinya yang menyampaikan benar-benar memenuhi syarat untuk berfatwa. Meskipun fatwanya benar, akan tetapi yang menyampaikannya sesungguhnya bukan orang yang layak berfatwa, itu kebetulan, itu salah. Itu salah. Jadi apa namanya aktuatori wasobahan itu. Para hadirin sekalian, iftah dan istiftah ini sama-sama tidak akan berhenti sepanjang zaman, sepanjang masih umat Islam terbagi kepada dua kelompok, ada yang alim, ada yang awam. Sepanjang masih ada yang alim di satu pihak dan ada yang awam di pihak lain, maka yang namanya ifta dan istifta pasti harus ada. Al-ifta lil alim wa istifta lil amiyah. Al-Quran mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Soal di sini pengertiannya sangat banyak, bisa berarti istifham, pertanyaan, bisa berarti istifta, bisa berarti ittiba, bisa berarti taklid, masuk di dalam soal. Ayat ini mewajibkan kepada setiap orang yang merasa tidak tahu
untuk bertanya kepada pihak-pihak yang tahu. Wajib bertanya. Akan tetapi persoalannya banyak orang yang sesungguhnya tidak tahu, tapi tidak merasa bahwa dirinya tidak tahu sehingga tidak bisa bertanya. Yang lebih fatal dari itu adalah orang yang menganggap tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah, ya tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian mereka-mereka yang berhantu itu adalah mereka yang memang memiliki kapasitas untuk itu. Oleh karena itu, pendidikan keagamaan tidak boleh berhenti dalam rangka bagaimana agar orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan agama itu tetap berada sampai hari kiamat. Akan tetapi ada isyarat dari hadis bahwa pada satu saat nanti akan hilang yang namanya ilmu agama ini dengan sebab matinya para ulama. Innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantatiku walakin yaqbidu al-ilma bimautin ulama hatta idha lam yubki aliman kita perlu ruhusan juga dan faham. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Para tim sekalian, semenjak saya masuk di dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia ini, sering ditanya tentang ulama itu siapa. Ulama itu siapa? Saya banyak bertanya, apakah yang dimaksud ulama dalam pengertian umum ataukah dalam pengertian khusus? Kalau dalam pengertian umum, ulama itu adalah orang yang tahu, para ilmuwan. Ulama adalah jamak dari alim, alim mustaq daripada ilmu. Alim artinya adalah ittasafabil ilmi, ilmuwan. Dalam bahasa modern, ulama Gudzarlo itu adalah ahli atom. Ulama Gudfalak itu ahli astronomi. Ulama Gudgeologia itu ahli geologi dan seterusnya. Itu pengertian ulama secara umum. Sementara pengertian ulama secara khusus yang dimaksud adalah ulama yang ada di dalam firman Allah, innama yashallaha min ibadihi ulama. Yang dimaksud adalah allazi jama'a baina al-khasyati wal fikhiya. Allazi jama'a baina al-khasyati wal fikhiya. Orang yang memadukan antara khasyah dan fikih. Dari satu sisi memiliki khasyah yang kuat, rasa takwa yang kuat, di sisi yang lain memiliki pengetahuan yang mendalam. Hubungan antara khasyah dan ilmu ini sama dengan hubungan antara syarat dan masyrut. Ilmu sebagai syarat, khasyah sebagai masyrut. Bila mana syarat tidak ada, jelas masyrut tidak ada. Kalau syarat ada, belum tentu masyrut itu ada. Tanpa ilmu tak mungkin ada khasyah. Apakah dengan ilmu pasti ada khasyah? Belum tentu. Dari situ adalah muncul yang namanya ulama su, ilmu tapi tidak ada khusus. Dengan demikian, kemudian pertanyaannya, yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu apa? Adalah setiap ilmu yang membuat orang itu menjadi tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki pengetahuan tentang Allah, bahwa Allah ta'ala itu maha kuasa, bahwa Allah Ta'ala itu satu, dan seterusnya. Dan seterusnya. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan apa namanya Majelis Ulama Indonesia ini memiliki peran dan apa namanya peran dan fungsi yang di sini sudah dirumuskan memiliki lima peran. Saya mendapatkan tulisan yang ini dari KDM ya. Telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI. Pertama, sebagai pewaris para nabi atau warasatul anbiya.
Yang kedua sebagai pemberi fatwa atau mufti. Yang ketiga sebagai pembimbing dan pelayan umat. Yang kelima sebagai pelopor gerakan Islam. Yang keempat, yang kelima sebagai penegak amar makruf nahi munkar. Yang lima ini sesungguhnya adalah tugas kenabian, ya kan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki apa namanya multi kapasitas. Selain sebagai nabi dan utusan, beliau adalah Qotib Qutb. Beliau adalah Al-Imamul Akbar. Beliau adalah Alimul Ulama. Beliau adalah Muktil-Muktil. Memiliki kapasitas. Sehingga kalau ada hadis-hadis itu, untuk memaknai hadis-hadis yang datang dari Nabi, seringkali dipertanyakan orang. Nabi menyampaikan hadis ini dalam kapasitasnya sebagai apa? Misalnya ada seorang perempuan namanya Hindun mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suaminya sangat pelit, yaitu Abu Sufyan. Maka Nabi Dawud kudi ma'afiki waladaki bil ma'ruf, ambil saja uangnya Abu Sufyan itu dengan cara yang pertanyaannya. Rasulullah menjawab pertanyaan Hindun ini, kapasitasnya sebagai apa? Apakah sebagai nabi ataukah sebagai imam? Kalau kapasitasnya sebagai nabi, maka seorang perempuan boleh mengambil uang milik suaminya yang sangat pelit itu meskipun tanpa ada izin dari hakim. Akan tetapi kalau Nabi menyatakan itu dalam kapasitasnya sebagai imam, maka tidak boleh seorang perempuan mengambil milik suaminya yang kebetulan pada itu tanpa izin. Contoh lain, sabda Nabi, man ahya ardhan maitatan fahiyalahu, barang siapa menghidupkan tanah mati maka dia akan menjadi miliknya. Pertanyaannya, apakah ini disabdakan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai nabi ataukah dalam kapasitasnya sebagai kepala negara? Kalau kapasitasnya sebagai kepala negara, maka tidak boleh umat Islam menghidupkan tanah mati tanpa ada izin dari imam, dan ini dipegangi oleh Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Asy-Syafi'i mengatakan sabda itu muncul dari Nabi dalam kapasitasnya sebagai nabi. Oleh karena itu, setiap orang boleh menghidupkan tanah mati meskipun tanpa izin dari imam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Saya diberi tugas untuk membuka marilah kita acara konferensi internasional yang ke-8 ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.